Hello guys, welcome back to my gaming channel. Hari ini kita akan mainkan game Pamali guys. Let's play. Seorang pemuda memutuskan untuk kembali pulang dan menjual rumah keluarganya untuk mendapat uang yang sangat butuhkan. Rumah tersebut sudah kosong, tinggalkan selama setahun. Semua tampak sama, kecuali sesuatu yang tidak ingin ia percaya. Pasti hantu yang tidak ingin percaya. Malam pertama, 23 Mei. Tahun 99. Wow, settingnya tahun 99 guys. Berarti 20 tahun yang lalu. Sehat. Tapi tidak rumah ini, saya tidak sehat lagi. Yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Jadi apa rumahnya sudah siap Pak untuk disurvei calon pembeli? Belum. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu, Bu. Oh, kita harus mengecek, guys. Mengecek rumah ini. Ya, memang. Ya, ya, memang sih. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi, Pak. Kira-kira atau perlu diusir? Seperti ya, hantu. Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, guys. Bikin satu hari doang. Begitu. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Ya, baik, itu pun kalau saya selamat. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Oke. Aduh ini. Nomornya kok empatnya terbalik gini. Oh bisa dibetulkan guys. Bisa dibetulkan. Nice. Kok jatuh lagi? Enggak iya ini. Terus kita maju saja. Kita nggak bisa pakai senter ya guys ya, tidak bisa, gelap sekali. Koper. Oke, kita buka. Lama banget dia buka koper. Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Terus kok kita tiba-tiba di sini? Ini mana guys? Udah masuk kita tiba-tiba. Ini kan buka koper, ini buka pintu, buka rumah namanya, bukan cuma buka koper. Nah, kita periksa kamar mandi, kamar ortu, kamar kakak, kamarku, dapur gudang, ruang keluarga, ruang tamu, dan beranda. Oke, berarti kita sekarang antar ruang tamu dan ruang keluarga ini. Oke, kita lihat dulu. Oh, berarti sini ruang keluarga ya. Ya, ruang keluarga kita guys. Terus daftar pekerjaan, ambil. Inventory, daftar barang harus cari minggu. Berarti hari ini kita harus cari ini 4 guys. Akte kematian, sertifikat rumah, surat keterangan ahli waris, sama papan tanda jual. Let's go. Mari kita cari. Tunggu kasih hidup lampu lah. Aduh gelap sekali oh. Ini mati guys, mati. Ini apa? Kunci ambil dong. Kapan mau kabur gampang. Ini ada lampu. Mati guys. Mati. Ini lampu petromak guys. Buka kaca. Nyalakan. Kan enak. Terus tutup. Biar gak kena angin nanti mati kok lagi. Oke. Terus mari cari lampu petromak. Soal listrik sudah tidak bisa dinyalakan di sini guys. Ini radio, tarik antena, jadul banget. Nyalakan, mati juga. Foto, periksa. Foto siapa? Nenden Hendra, siapa Nenden Hendra? Bapak kita, mami kita ya? Ah, buka kaca. Nyalakan. Mantap, asoy. Gini kan asik, sini kan lagi lampu petromak. Sertifikat rumah. Periksa dulu. Oke deh. Ambil.
Berarti satu beres, guys. Tiga lagi. Tiga lagi. Bila bisa diapa-apai. Ah, ini lampu. Buka kaca. Nyalakan. Tutup kaca. Maksud tiup. Oh. Ini periksa dulu. Catatan sipil. Oh, waktu kematian. Oke, ambil dong. Ambil dong. Ini apa untuk istriku yang cantik? Meskipun kita terpisah jauh, saya tahu jarak tidak dapat memisahkan hati kita. Wow, so romantic ya. Bagaimana kabarmu di sana, sayang? Saya benar-benar menyesal tidak bisa berada di sisimu saat kamu membutuhkan saya. Oke, saya selalu berharap kamu dan malaikat kecil kita selalu baik dan sehat. Ini suaminya baik banget ya. Saya selalu berharap. Oh, itu dari tadi ya. Saya akan kembali dalam 2 bulan dari sekarang dan segera bertemu dengan buah hati kita. Saya tidak bisa menunggu sampai tiba waktunya ketika kita bertiga kini bersama sebagai keluarga kecil. Tertanda suamimu. Ini untuk siapa? Ke siapa? Kita. Atau tadi kita punya kakak. Ada kakak, mama, bapak sama. Ini antara kita atau enggak? Suami kakak kita ya. Oke, baik. Terus orang periksa. Aduh mak, majalahnya itu kutukan, arwah gentayangan. Bagaimana cara menggiring mereka pergi? Gak bisa kita baca. Punya sesuatu tadi. Orang periksa. Kerusuhan terjadi di ibu kota. Oke. Okay. Oke, okay. TV gak bisa hidup juga. Loh, tadi kan kita kasih hidup ini kan. Kok mati sih? Aduh, benci kali deh. Ini apa guys? Oh, ini adalah surat warisan guys. Ambil dong. Terus ini gunting. Wow, tunggu dulu, lihat dulu. Punya ibu, biar punya ibu biar di situ. Waduh guys, gunting ini kan dari silver biasa. Kalau ada silver itu, kalau bisa jangan dibuang, karena itu bisa mengusir hantu katanya. Aku taunya dari Supernatural yang serial bule itu. Oke, okay. Tempat tidur guys. Oh, kita nggak usah tidur dulu kan, masih ada satu lagi kita belum dapatkan. Papan tanda jual, ini artikel. Buku, lihat, ingat kenangan masa-masa kuliah, ya. Seram kali ya. Ish. Ini nggak bisa dibuka guys. Juga ada pintu, nggak bisa dibuka juga guys. Ada bak mandi guys. Mandi kita. Yuk kita mandi. Biar segar. Oke. Udah bersih kita. Biar enak tidurnya kan. Terus tinggal cari papan. Papan. Di sini tadi kita udah cek gak ada ya kan. Kamar kita cek lagi. Cuma ada foto. Lihat. Oh, foto dia pas SMA. Woy, ganteng juga kita si Jaka. Ini kita kok gak bisa lewati sih. Kardus. Cuma bisa lihat, gak bisa diangkat. Oh, katanya pas pagi guys. Pas pagi, pas terang. Dia takut kerja malam-malam. Gak bisa, kita belum bisa lewat ke sana.
Nanti pagi. Oke deh. Kalender. Gak pernah diganti sejak 2 tahun. Oke. Ayo papan, papan tanda jual. Di mana papan tanda jual, guys? Papan tanda jual. Buka kaca. Nyalakan. Oke. Seram, guys. Seram sekali nih, guys. Aduh, kita harus keluar. Cari papan. Di mana papan itu, guys? Papan. Papan. Eh. Ada apa nih? Screen. Buka. Bisa hidup dong lampu. Yes, yes, yes. Nyalakan. Ngapain tunggu besok hari ini aja lah, coba. Oh, berarti besok dia mau panggil toko PLN dulu, guys. Ya, sudahlah. Begitu. Kita ke... Ini apa, guys? Pohon. Hai. Jaka. Ya kan dia panggil Jaka. Siapa itu, guys? Kok merinding aku ini? Oh god. Ini dorong. Jadi seram. Ngapain kau buat dong? Jadi seram loh. Nanti tiba-tiba gua yang lagi sendiri ini. Pohonnya kita gak bisa manjat gitu. Dia bisa diapa-apain. Oke deh. Ini oh ini gerbam, guys. Kita keluar aja. Gak usah. Ujung rumah keluar dari sini kembangnya besok. Gak usah dulu pilih apa-apa. Nanti saja. Karena kita masih harus cari papan. Dari mana pun papan. Coba di sini. Gelapnya. Pintunya tidak bisa digunakan. Mana sih papan? Ini kan? Ini guys. Nice, nice, nice. Dia tuh guys. Merinding aku guys. Merinding. Kita balik besok aja ya. Balik besok. Tujuh rumah. Kembali lagi besok. Malam dua. Oke. Datang tak malam. Halo. Mantap. Rika, saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja. Iya. Iya. Kecuali kalau nanti ada yang menemani. Yes, siapa? Miss Kunti tadi. Jadi ada yang mau ketemu kembang desa. Bukan, bukan kembang desa. Itu bukan kembang desa. Bukan. Ah, ya, itu yang benar. Hantu, hantu. Ih, kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan sompral. Sompral? Apa yang sompral? Ya, nah, salah-salah. Saya nggak takut juga sih dengan hantu. So, nggak. Hati-hati saja kalau begitu. Ya. Yeah. Terima kasih, Neng. Ya, sudah, Kak. Saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Ya, hati-hati, Jack. Kabarin saya lagi ya. Sampai nanti. Dah. Ya. Dia bilang mau bersihkan rumah kan pagi, kan? Ini kan tetap malam, guys. Ada bendera lagi itu. Aduh. Hmm.
Aduh, lampu. Nyalakan. Tutup aja. Nice. Ah, tuh. Aku tak sadar ternyata sudah bisa kita lewat ini guys, sudah bisa. Oh, yang geser ini Mbak Kunti tadi itu, dia bantu geserin. Baik sekali dia, kita bisa lewat. Hai. Ada kapak guys. Kapak Wiro Sableng. Oh. Terus kita bisa lawan si Mbak Kunti pakai itu. Ngapain kita pakai kapak coba? Kopi hitam. Minum. Buka saya. Janganlah diminum, udah lama itu pasti. Berdebu sekali. Jelas. Tunggu, kita lihat dulu. R tadi R. Ini udah. Kan papan tanda jual udah. Kok belum di sini sih? Periksa. Oke. Okay. Rasanya sudah begitu lama. Ada apa ini guys? Snack. Pasti udah basi banget. Ada sisir. Lihat. Rambut siapa banyak sekali. Rambut Mbak Kunti. Kita bersihkan saja. Tiba-tiba ada bunyi itu. Berarti kita gak boleh bersihkan. Oke. Oke. Karena katanya guys, game ini banyak endingnya. Berarti ini kedepannya sisir gak boleh bersihkan. Oke. Dapat. Dikunci guys. Rusak. Oke. Oke. Periksa. Hey, jangan bermain-main gitu dong. Buku sidian itulah yang membuatnya kuat. Sidian itulah yang membuat dia tidak diterima di gurunya. Dia akan terus tenggelam dalam kesedihannya. Tetapi ini tidak ada yang bisa menolongnya. Dia telah berubah menjadi Miss Kunci. Buat dia tidak terdetaksi dari penderitaannya. Berilah dia sesuatu yang bisa menggantikan kebahagiaannya. Ada banyak hal yang bisa menggantikan apa yang dia cintai. Dia akan mengerti. Tetapi tolonglah, jangan pernah membuat dia marah. Bahkan satu kali pun. Itu juga harus selalu apa itu? Aman. Oke. Okay. Ada beberapa hal yang tidak disukainya. Seperti Pak Kusir. Pakaian. Jelas ini. Oke. Menjala aneh. Gak periksa. Pastikan Anda aman. Sengsara membuat tempat yang menjadi rumahnya. Itu membunuh semua orang yang berani masuk ke dalamnya. Kita berani masuk. Berarti kita bakal dibunuh juga. Tidak ada tempat yang aman. Lindungi diri sendiri. Yang paling penting. Jangan memprovokasi mereka. Hormati mereka. Oke. Oke. Terima kasih. Alat pembersih. Ambil. Kemudian. Buang. Tunggu dulu. Kemudian buang ya. Ini tulang ayam. Buang aja deh. Jorok loh. Halu dan lumpang. Lihat. Ini menggunakan ini untuk menunjuk cabai. Oke, kami belum menaruh nasi di sini. Apa? Untuk menggesek sap. Akan. Oh, tengah sate-sate itu guys. Gentong. Untung tidak bisa diapa-apai. Oke lah kalau begitu. Bersihkan.
Kita membersihkan ini, guys. Oh, begitu ya. Oke. Kita bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Oke. Kemoceng kan perlu untuk bersih-bersih juga. Banyak ya harus bersihkan. Nanti aku bersihkan lagi. Aku penasaran, guys. Kita lihat gampang kan. Kita bisa potong nggak pohon itu? Atau kita potong, dia pergi? Ini kan? Semoga bisa. Bisa menebang pohon beringin. Oke, let's do it. Saya capek, kenapa ya? Kenapa badanmu capek, Jaka? Coba lihat ke atas. Badan semakin berat. Oh my god, salah kita, guys. Gak boleh berarti ini, guys. Gak boleh lakukan. Duh, pingsan dia. Pingsan. Kita dapat julukan rusak. Oh, berarti ini salah satu ini ya. Pohon adalah rumah bagi berbagai makhluk. Oke, itu hal yang tercela, guys. Aku pikir kok pohon itu dia pigi, gak ganggu kita. Ternyata gak boleh. Karena kita buat gitu, guys, kita dibilang udah hilang berhari-hari. Kemudian ditemukan dengan cara yang paling aneh. Tidak ada yang dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada yang... Oh my god. Oke. Lanjut. Sedikit lebih sopan, tidak membunuh. Oke. Oh, kita terlalu angkuh berarti. Mandi nggak boleh, guys. Mandi mama kebuan, tidak diundang. Menyisir menggunakan milik orang lain. Kita kayaknya nggak nyisir deh, kita cuma bersihkan. Ya sudah, berarti sisir nggak boleh untuk dibunyi itu ya kan. Baru membuang benda yang seharusnya di sana. Oh, tulang ayam, guys. Nggak boleh dibuang. Oke, berarti ini tiga kita nggak boleh. Berarti dapat satu ending perusak. Nanti kita coba main lagi. Oke, guys, sekian dulu videoku kali ini. Jika kamu suka, berikan like dan tuliskan juga komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. It's free.